Selamat pagi, Tom Rimba dari Tempuran Pinangah, Sibanggur dulu. Dari daerah Taman Nasional Batang Gadis, Seksi 3, Muara Soma, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Kami melaporkan kondisi air panas di Tempuran Pinangah ini. Ada ketinggian kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut, jarak kurang lebih 1200 meter dari desa Ujung Desa Cibangkok Timur. Airnya masih hangat dan sangat cocok untuk mandi-mandi menjadi obat. Dan di sini terlihat masih peninggalan-peninggalan pada zaman dulu, seperti payu yang menandakan bahwa daerah ini berbina hutan yang cukup lebat karena ini yang bekas-bekas kayu yang tertinggal. Dan kalau kita lihat ke atas sekarang sudah mulai tumbuh kayu-kayu besar. Kita lihat di sana kayu-kayu besar yang tumbuh dengan bagus. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda tumbuhnya ekosistem di Sibanggor dulu ini. Kita harapkan tentunya sama-sama menjaga kawasan ini hingga bisa langgeng adanya. Di sini juga terlihat dari karena ketinggiannya cukup tinggi di timur dan lumut yang salah satu pertanda lembabnya udara di sini. Tugas kita juga rutin di sini sehingga mudah-mudahan keamanan kawasan ini dengan potensi wisata alamnya menarik, dan ini merupakan zona pemanfaatan ya yang bisa untuk para wisata. Kalau kita melihat view ke bawah juga sangat bagus sekali juga. Dari pemandangan ini kita terlihat dikeliling oleh perbukitan yang masih hijau. Ini salah satu petugas kita, Pak Binjar di sini. Merupakan juga pengetua-pengetua adat di sini, tokoh masyarakat yang kita harapkan sama-sama menjaga kawasan kita ini. Ini karena bulan puasa belum bisa mandi. Tetapi bersabar dulu karena pandemi belum boleh kita kunjungi sampai nanti ada pengumuman lebih lanjut. Tapi paling tidak kami melaporkan bahwa perjalanan dari Panjangan kurang lebih satu jam setengah lagi. Tambah jalan kaki dari desa ke sini. Kalau sudah sampai di sini ternyata capeknya hilang. Karena dengan pemandangan yang bagus, air yang bagus. Bisa di sini dan di bagus sih ya. Makanya pakai hijau. Sangat bagus untuk cari lokasi mana? Dari Awaru. Awaru Pak. Bagus ini kerja dari rumah. Dan mari kita jaga sama-sama supaya kawasan ini tetap terjaga, lingkungannya terjaga, masyarakat juga di bawah bisa dapat manfaatnya dengan juga pemandu wisata atau berupa penjualan souvenir dan lain-lain. Ini kita harapkan berkembang supaya kita jaga bersama. Jalan naik pun tadi cukup bagus untuk bisa dilalui. Yang muda-muda masih bisa, apalagi yang tua lebih bisa lagi. Demikian, selamat siang. Mudah-mudahan menjadi informasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa?